Oke, kita lanjut pertanyaan aku. Bronkiolitis, definisinya? Definisi bronkius, saluran nafas kecil yang tidak melibatkan alveoli, yang bisa disebabkan oleh bakteri jamur. Definisi bronkiolitis itu infeksi pada bronkiolus atau saluran nafas kecil yang tidak disebabkan alveoli, yang bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, sama virus. Oke, udah. Lanjut. Untuk anamnesa, gejala-gejalanya berupa batuk berdahak yang warna bening hingga kekuningan, terus ada pilek, sesak nafas, sakit tenggorokan, demam, bersin-bersin, dan juga kadang bisa dijumpai nyeri otot. Nyeri? Nyeri otot. Nyeri otot? Oh iya. Oke. Saat fisiknya itu gangguan dapat ditemukan berbagai nafasnya meningkat, suhu tubuh dapat normal atau meningkat. Pemeriksaan toraksnya itu inspeksi simetris, palpasi peronitis rata kanan kiri sama, lalu perfusinya sonar pada kanan dan kiri, lalu auskultasi suara nafasnya itu meningkat atau juga dapat dijumpai mengiatowizing. Ya. Oh iya. Oke. Terus? Pemeriksaan darah rutin, analisa gas darah kalau ada hipoksemia, kemudian fototoraks, pewarnaan gram sputum, kultur sputum, CRP, sama kultur darah apabila ada tanda-tanda sepsis. Oke. Tata laksananya, tata laksana medikamentosanya atau farmakologisnya bisa diberikan antibiotik yang empiris apabila ditemukan tanda-tanda infeksi bakteri. Lalu bisa diberikan bronkodilator inhalasi, kortikosteroid inhalasi, sama mukolitik dan ekspektoran. Pada pasien anak akan didapatkan outcome yang baik apabila diberikan inhalasi NSAL hipertonik. Nah, untuk tata laksana non-farmakologisnya yaitu bisa diberikan suportif dan mempertahankan oksigenasi. Kayak apa deh ya, sini ini nih ya, kayak reporter, tangannya gerak-gerak kayak host. Udah, habis? Udah? Udah selesai, oke, mantap kan ya. Oke, lanjut, berikut kan.